Selamat datang di channel Dr. Hazelnut. Sekarang di hadapan saya sudah ada Tomica Limited Vintage Neo Tomitex seri The Japanese Car Era volume 13, yaitu Mazda RX-7 yang generasi ketiga tahun 91. Nah, ini kalau kita lihat di kotaknya ini ada gambar mobil Mazda RX-7. Kemudian ini kalau kita lihat, ini ada gambar mesin rotary engine. Jadi memang ini Mazda RX-7 itu salah satu yang bikin dia terkenal itu adalah dari mesin rotary engine-nya ini. Nah, mesin rotary engine ini itu dibuat oleh engineer dari Jerman namanya Wankel juga. Dia itu sebenarnya sudah membuat mesin ini mungkin sebelum Perang Dunia Kedua kalau tidak salah. Namun dia baru mulai memasarkannya setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Nah, suatu hari ketika dia menyelenggarakan pameran mesin ini yang diselenggarakan oleh perusahaan NSU dari Jerman, nah, Mazda itu tertarik untuk membeli lisensi mesin ini. Akhirnya dari mesin ini dikembangkan oleh Mazda. Namun sebelumnya mobil-mobil yang menggunakan mesin rotary engine ini itu banyak yang gagal. Dan mobil pertama kali yang bisa berhasil memodifikasi rotary engine ini supaya bisa bekerja dengan baik itu adalah Mazda sendiri. Dengan mobilnya waktu itu Mazda Cosmo. Kemudian setelah dengan kesuksesannya, dengan berbagai perjalanan panjang, akhirnya terjadilah krisis oil, krisis minyak, yang berdampak pada perusahaan Mazda. Barulah pada tahun 1978 Mazda itu dia bisa bangkit lagi dan mengeluarkan RX-7 yang versi pertama. Nah, itu cukup sukses hingga akhirnya RX-7 yang dikenal yang terbaik itu adalah yang versi ketiga ini. Yang mulai diproduksi itu mulai pengembangannya itu tahun 1986 dan dia mulai dipasarkan itu 91-92. Nah, ini kalau di Tomica ini kita lihat ini ada cerita. Ini sepertinya gambar Bapak Takaharu Kobayakawa. Jadi Bapak Takaharu Kobayakawa ini merupakan salah satu engineer dari Mazda. Dia juga jurnalis kalau nggak salah. Tapi dia salah satu engineer dari Mazda itu yang ditunjuk untuk pada awalnya itu menyelesaikan masalah yang ada pada mesin rotary itu. Nah, pada 1986, seingat saya ini dia jadi kepalanya untuk pengembangan Mazda RX-7 yang generasi ketiga atau yang biasa kita kenal dengan FD3S. Nah, ini mobilnya yang warna merahnya itu sangat ikonik. Nah, sekarang kita akan buka saja. Kita akan bahas mengenai Tomicanya. Oh iya, nanti untuk kalau yang mau tahu cerita soal Mazda bisa dicari lagi, dan kalau memang ada yang salah informasi dari saya mungkin bisa dikoreksi. Oke, kita lihat dulu Tomicanya sekarang. Nah, ini dikasih kaca spion yang mesti kita lem sendiri. Kemudian ini diberikan kotaknya juga. Sekarang kita lihat mobilnya ya. Oke, kalau dari warna mobilnya sendiri ini, jadi kalau seri Tomitec itu memang dia yang luar biasa itu adalah paint job-nya atau pewarnaannya. Pewarnaannya itu dia mengkilap seperti mobil beneran yang dipoles. Nah, kemudian dia juga lampunya dia Mika, lampu depannya. Ini tidak bisa dibuka. Nah, memang untuk seri Tomitec itu sendiri dia biasanya memang
fitur untuk buka tutupnya dia lebih sedikit kadang. Jadi dia lebih mementingkan detail dan paint jobnya. Nah, ini untuk desain velgnya sangat mirip seperti mobil benerannya. Di sini tampak ada sen. Kemudian kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini dia ada tulisan RX7. Kemudian juga ada simbolnya. Ini simbol Evini. Jadi Evini itu luxury car untuk Mazda. Merek luxury car untuk Mazda. Kemudian ini ada knalpotnya. Dan bannya dia terbuat dari karet. Sekarang kita lihat. Ini terdapat cat bergambar wiper. Ini juga ada di bagian depannya. Ya, mungkin ini bisa dibilang RX-7 itu merupakan seri mobil sport car Mazda yang paling sukses. Apalagi yang seri ketiga ini, dia diproduksi tahun 91, di beberapa negara itu dia diproduksi tahun 92. Sampai stop produksinya 2002, itu justru harga secondnya itu dia melambung terus. Dan RX-8, mobil keluaran setelah ini, itu tidak bisa sesukses mobil ini. Apalagi waktu itu sempat RX-8 itu dia terbakar ya. Mobilnya sempat terbakar untuk yang keluaran produksi pertamanya. Jadi memang kalau dicek harga secondnya aja itu, mobil RX-7 ini dia memang lebih mahal daripada RX-8. Oh iya, dan keunggulan mobil ini juga karena dia dengan rotary engine-nya itu, jadi dia berbeda dengan mobil dengan engine yang menggunakan piston. Dia itu untuk penempatan ruangnya itu dia lebih sedikit. Dan mobil ini dia dikenal karena keseimbangannya. Jadi dia sangat balance sekali karena mesinnya itu. Itulah yang membuat mobil ini populer, dan juga suaranya. Suaranya dari mesinnya itu khas sekali. Gahar. Oke, ini dia Tomikanya, yang dari seri Tomica Limited Vintage Neo. Sangat layak untuk dikoleksi kalau menurut saya. Apalagi yang warna merahnya ini, karena ini merupakan warna khasnya. Nah, kalau untuk yang di lain-lain, ada tersedia warna kuning, kemudian ada warna silver untuk seri Mazda ini. Oke, demikian untuk review kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sedikit menambah pengetahuan dan bisa menghibur kalian semua. Thank you.